Welcome back with me and the Sumo R Complete Package. And we are the Earth. Oke guys, jadi kita kedatangan lagi tamu dari Karawang, Purwakarta, dan sekitarnya. Jadi ini tadi pagi datang buat pasang Sumo R Complete Package. Jadi dia nggak mau dikirim, padahal bisa. Dia mau pasang di sini, biar spesial, dan kita pasang spesial juga. Dan ini full, sampai knalpot juga kita pasang one day. Nggak one day berarti hitungannya ya. Jam kerja sehari lah. Oke, jadi Complete Package itu apa aja? Pertama, Sumo R basicnya itu yang bisa dilihat yang warna-warna ini nih, samping-samping ya. Itu di bagian depan kayak gini. Dan Sumo R-nya itu adalah lips depan guys, yang ini gitu. Terus untuk di samping, Sumo R dan Sumo R Complete Package itu nggak ada bedanya, side skirt aja kayak gini. Dan yang bedain lagi itu ada di belakang. Di belakang itu ada pertama add-on seperti ini. Ini di Sumo R juga dapat. Yang bedain itu ada diffuser. Dan ada knalpotnya. Knalpotnya pakai Earth Twin Muffler. Dan itu udah menjadi satu paket di Sumo R Complete Package, harganya 8,5 juta guys gitu. Terus untuk suara, buat yang kepo-kepo, yuk kita dengerin langsung aja guys. Kita nyalain mobilnya. Oke, ini gua becek buat kalian ya. Oke, jadi jangan takut, knalpotnya nggak terlalu berisik dan di langsam dia enak suaranya ya. Di langsamnya masih enak banget dan nggak terlalu berisik. Contohnya kayak Ignis gue dipakai kakak gue, seorang dokter, dia ke rumah sakit setiap hari. Itu nggak ganggu banget. Tapi style lu dapet dan suara adalah jadi gokil. Untuk spoiler, ini Suzuki Sportnya, jadi nggak termasuk di paket Sumo R Complete Package. Tapi pada setuju nggak kalau kita bikin spoiler atau sesuatu di bagian buritannya si Ignis ini, di bagian atasnya ya. Comment down below. Oke, terus modifikasi apa aja? Pertama, selain di Sumo R ini, dia ada garnish lem juga. Terus sudah di black emblem, aslinya chrome. Terus ada telang air. Terus sisanya semua udah dari Ignis-nya. Jadi kalau yang buat nanya, ini Ignis bagian untuk GX, yang AGS itu emang ada yang two-tone kayak gini. Jadi ini bawaan dari pabrik ya guys. Kalau pelek hitamnya itu memang semua pelek Ignis hitam. Fun fact. Terus untuk interior, udah di full dilapis juga. Nah ini nih contohnya, jadi kalau Ignis ini tuh sewarna sama body, lucunya. Yang gua kagak sih, karena gua yang nggak yang two-tone. Tapi ini, jok udah dilapis ulang semua. Ada kombinasi oranye ya. Jadi ini memang Ignis itu bukan merah ya, dia lebih ke oranye. Tapi menurut gua sih, merahnya unik ya. Semi candy gitu, jadi keren banget. Dipaduinnya makanya sama ownernya itu dalaman joknya ini. Dan si list-listnya dan trim-trimnya itu orange. Stitchingnya orange. Jadi keren banget, setirnya juga dioranin. Terus ini jok belakang juga begini bentukannya. Jadi udah looks good lah. Terus untuk head unit dia pakai Asuka. Head unit dia udah pakai Asuka. Asuka, terus ada spion. Spionnya ini udah yang untuk semacam black box untuk motor mobil ya. Jadi ini udah kayak black box buat mobil. Karena ini bakal jadi ini ada vlog sama vlog di dalam vlog ya. Oke. Tapi berhubung gue nggak mau bacot terlalu panjang, jadi gue sekedar pamer doang. Oh no.
plat nomornya dari mana nih? Karawang, Purwakarta dan sekitarnya. Ya ini antara Karawang. Oke guys, jadi kita ada digangguin sedikit sama si Yuni Sarah. What? Dia lagi ngejelasin juga ini gitu, ini kemisnya. Buat kalian yang mau order, ini ada di Earth Garrison Store atau bisa juga via Earth Industry. Kalian beli-beli baju nih guys, bisa banget. Atau cek 7 Instagram kita, linknya ada di sini. Jangan lupa juga 50k subscriber, kita bakal hancurin tuh mobil. Jadi bantuin ya. Oke, gitu. Oke, buat Sumoar, kita mau ukur sekarang. Scale-nya kita pakai yang semua orang pasti pegang. Kita pakai kartu ATM. Kita pakai kartu ATM. Kita ambil nih. Kita ini dompet gue segini. Oke, ini kartu ATM BCA ya. Kartu ATM BCA itu 2 kali kartu ATM BCA guys. Jadi tingginya ini masih aman banget, 5 jari lebih. Tingginya ke tanah tuh segini. Ini buat tanah yang enggak nanjak ya. Ini bagian yang enggak nanjak, kita lihat lagi. 2 kartu lebih. Jadi 5 jari, nah segini. 5 jari sini, 10 jari guys. Itu jadi intinya kalian mau kemana-mana masih aman banget. Jadi nggak bakal ganggu untuk daily life kalian karena tingginya tuh masih aman banget. Dan fun fact-nya lagi, Ignis ini kan ada karet bawah. Body kita itu sesuai sama karet bawah. Jadi tingginya tetap nggak ganggu standar. Pas banget sama karet bawahnya Ignis. Jadi bagian terendah dari mobilnya yang stock kita ikutin, jadi nggak lebih ceper dari standar guys. Jadi ini aman banget buat yang kalian sering banget tanya, bang, kalau gue nanjak-nanjak gimana? Kalau gue ke basement, kalau gue jalan-jalan jelek, ada segala macem. Aman banget guys, nggak bakal keganggu kalian karena tinggi mobilnya tuh masih kayak stok ya, masih kayak standar. Gila lu segini gasruk sih. Gundukannya segede apa ya? Nah kalau segitu, segini, nah itu baru gasruk dah bos. Segitu, kalau segini kagak lah ya. Lu mau kemana? Gas aja bos. Aman bos, apalagi kalian kalau pakai 17. Ini kan standarnya 14, kalau kalian ganti 17 tambah tinggi lagi, dan itu aman banget. Kecuali kalian nabrak, itu bukan gasruk ya, nabrak. Iya. Jadi, ini aman banget, kalian bisa bawa kemana aja. Ignis gua tuh udah kemana-mana, ke Bandung segala macem. Pokoknya itu mobil perang gua, perang malam, jadi itu aman, apalagi kalau kalian perangnya siang gitu. Jadi udah aman banget, jadi kalian masih bisa buat bawa keluarga. Ini mobil keluarga guys, bisa dilihat dari interiornya. Ini mobil keluarga, dipakai dari Purwakarta ke sini, dipakai jalan, jadi bukan mobil kontes yang dijogrokin. Jadi aman banget, kalian yang mau pakai semua R Complete Package gak bakal ganggu kehidupan kalian gitu. Waktu itu aja ada yang diceperin di Jakarta, itu pakai pelek BBS, diceperin sampai nempel ban fender ya, ban ke fendernya itu, fender tulipnya udah dapet banget. Itu masih aman, digasuk-gasukin malah, itu emang karena ceper banget mobil, digasukin nggak pecah guys. Jadi aman banget, kalian nggak usah takut, nggak usah ragu lagi buat pakai semua R Complete Package. Untuk ke bawah, ke tanah, masih aman banget. Oke, itu. Jadi pokoknya, gue mau jelasin juga harganya. Pertama, Ignis itu dibagi ke 3 paket. Paket pertama itu ada Sumo R Fair One. Itu dapetnya dia add-on depan yang samping-samping, sunscreen samping-samping, dan add-on belakang samping-samping. Sumo R Fair One itu samping-samping dapat semua, belakang dapat semua, ditambah lips depan. Sumo R Complete Package, lips depan dapat, tambah lagi diffuser sama knalpot yang belakang tadi. Jadi itu udah lengkap-lengkapnya banget, harganya 8,5 juta. Kalau Sumo R itu harganya 6 juta, dan entry levelnya itu ada di Sumo R Fair One, itu harganya di 4,5 juta doang gitu. Jadi apalagi kalau kalian pakai Tokopedia, nih gue hitungin misalnya mau cicilan 0% ya, kita hitung ya, 4.500 45 juta, semalam 4.500 dibagi 12, cukup 375.000 sebulan kalian bisa dapat body kit sekece ini guys, kapan lagi. Jadi langsung aja kontak ke kita. Gue udah kayak sales obat belum sih dari tadi kampret. Oke, gue jadi sales obat dulu. Intinya kalian tuh ini body kit affordable banget dan kuat banget. Jadi kalian buat pakai harian gak bakal ganggu banget kehidupan sehari-hari kalian. Apalagi ini contohnya mobil keluarga, masih bisa banget gitu guys. Oke, jadi mungkin today topic begini dulu.
ini semua orang udah jadi, balik lagi ke Karawang. Gak sampai jam 5, dia udah pulang lagi. Tadi datang tuh pas bengkel buka. Jadi aman banget, kalian yang mau PP masih bisa banget. Kalian bisa sekalian wisata di Cirebon, makanannya enak banget. Dan sebenarnya tempat wisata di Cirebon juga udah bisa dikunjungin, udah lumayan banyak. Walaupun lagi PSBB, yang penting kalian mengikuti aturan dengan lengkap ya, pakai masker segala macam, kalian udah aman banget guys. Jadi gak usah ragu lagi, langsung aja ke Earth Auto Concept dalam Brigjen Dasono nomor 152 Cirebon. Oke, jadi today topic begini dulu. Thank you for watching and be the best on earth. See you guys.